بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قال قد بور رشاد والغاث للعباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد laulal alamat ladda'a kullu ahadim ma laysa indahu walakin bil alamati wal amarat yufarraku wal kadib mungkin jangan terlalu besar ya laulal alamat kalau memang bukan karena ada tanda-tanda, tanda yang membedakan antara sidik dan kidib antara yang benar dan antara yang bohong antara orang yang sodik dan orang yang kadib dalam segala hal kalau bukan karena ada tanda-tanda ladda'a kullu ahadin maka akan mengaku setiap orang akan kesempurnaan dirinya malaysa indahu apa yang tidak ada pada diri kulu ahad kalau enggak ada tanda-tanda maka semua orang aku sempurna padahal enggak ada itu semuanya pada orang itu walakin tetapi bil alamat dengan tanda-tanda wal amarot sama yufarroku bisa dibedakan baina antara orang yang benar-benar dalam pengakuannya wal dan bohongan dalam pengakuannya paham ya santri yang benar-benar santri dan santri yang bohongan itu bisa dibedakan dengan alamat. Oh belajarnya bagus, nilainya bagus. Enggak ada pelanggaran. Oh sodikun. Fitolabil ilmi. santriun sodikun. Tuh. Orang yang sehat sama orang yang sakit, ada alamatnya, ada tanda-tandanya. Itu yang bisa membedakan orang yang alim. Alim yang beneran, alal hakikoh, bukan alat surah. Dengan orang yang alim, tapi yang bohongan. Itu ada alamat, ada amarat. Karena itu Allah kasih dalam segala hal ada alamat dan amarat. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang yang beriman. Ada alamatnya. Ngaku beriman banyak. Orang munafik aku beriman. Wa ladina amanu kalu Kan gitu. Tapi bagaimana tandanya orang yang beriman? Innamal mu'minuna. Orang beriman itu punya sifat apa? Alladzina idza dzukrallahu wajilat qulubuh. Kalau disebut nama Allah hatinya takut, deredek. Wa idza tuliyat 'alaihim Zadadhum imana Kalau dibacakan ayat Allah Tambah percaya Enggak meragukan Dan itu kalau ada orang menyatakan Ini ayat sudah enggak bisa lagi diterapkan Ini ayat ini Enggak bisa lagi berlaku di zaman sekarang Ini bukan mukmin ini Orang mukmin itu Sifatnya Wa idatuliyat alim ayatuhu zadadhum imanah tambah beriman hati-hati itu -hati yang ngomong begitu itu bisa hilang imannya itu bisa jadi kufur itu kemudian <tuh> wa ala rabbihim ya tawakalun, ini tidak ada sifatnya kan orang munafik juga ada sifatnya wa idza gamu ila sholati gamu kusala yuraunan nasa wala yadhkuruna illa baina baina la alamat itu tandanya orang munafik tambahnya orang munafik ulama misalnya ada tandanya ada amaratnya hmm? Dan tadi apa? Inna ma yakshallaha min ibadihil Ada khosyah ada di situ Berilmu tapi hmm. tidak ada khosyah Tidak hmm. bisa dikatakan ulama Karena ada inna ma di situ Ada ibadatul hasar kan Ada ibadatul hasar itu Aulia ada tandanya Ala inna aulia Allah apa sifatnya? La khawfun alaihim wa lahum yazunun. amanu wa kanu yattaqun. Ada alamat. Ada amarat. Lah kalau ngaku wali, ngaku ulama. Ngaku, ngaku, ngaku. Dilihat aja tandanya ada enggak kriterianya itu ada enggak? Eh, itu akan membedakan mana yang shadiqun fid da'wah, mana yang kadibun fid da'wah. Hmm? Karena itu, berkaitan dengan yang sebelumnya, untuk manusia tadi itu bisa diketahui bahwa ah, aku ini tidak ada bedanya, kaya sama melarat, tetap istiqomah maka dites dulu karena ada tandanya orang ngaku begitu nggak punya beda ya kamu sekarang lagi punya duit eh tak nuduh ikape sedekahkan semuanya duitnya kamu pikiran tidak kok nah kalau kepikiran kelihatan kadibun, kadibun vidak. aku kalau kaya tak kasih semuanya untuk masjid untuk pondok ya ini punya berapa sekarang? Anak punya cuma cuma 500 juta. Mana duitnya 500 juta? Enggak tunggu kaya, ini cukup ini. Kalau enggak, Karena itu alamat Allah berikan dalam segala hal untuk bisa membedakan mana yang shodigun yang benar-benar jujur dalam pengakuannya, mana yang bohongan. Karena itu di dalam masalah ini, manusia itu dibagi dua. Ada yang dikatakan tawakalnya kepada Allah 100%. Sehingga di hatinya enggak ada sebutir debu pun daripada cinta dunia keluar dari hati, kosong daripada cinta dunia. Kalau sudah begitu, tisu dan duit sama baginya. Kira-kira kalau di kantong kamu banyak tisu sumpah enggak? Pinginnya apa? Tak nonggak apa, tak Kenapa? Nyesek ikan tonghe sui-sui. Paham ya? Oh, orang gak ada cinta dunia. Begitu. Aduh, tak nonggak apa. Nyesek ikan tong dwi. Faham ya? Kira-kira kalau kamu tadi itu dikasih batu 2 kilo, bagaimana? Senteng enggak? biasa, tambah abut ya? Dikasih emas 2 kilo. Wah, ada orang begitu, wadah Malah ada sebagian mereka keberatan dengan dunia. Sampai tidak pernah dia minta dunia. Inilah astahi Minallah Allah an atlubad dunya inilah astahi an atlab dunya min khaliqiha li anna khaliqaha yabghuduha Aku ini malu kalau minta kepada Allah dunia ini. Kenapa? Karena yang menciptakan dunia benci sama dunia. Guru kamu nggak senang sama rokok minta. Guru minta rokoknya guru. Tempiling kan. Marah gurunya. Allah ini benci sama dunia. Ya Allah. Dunia jabatan itu dulu. Allah tuh benci sama dunia kok minta. Ada apa? Malah. Mereka merasakan nikmat kalau nggak punya apa-apa. Kenikmatannya kalau nggak punya apa-apa sama dengan sampai beban, beban itu dibawahi satu kilo berat, dua kilo tambah berat, satu kintal tambah berat. Nggak dibawahi apa-apa, enteng asik Dikasih duit seratus juta, aduh, dua juta, ya allah tambah berat, satu miliar ya allah. Oh tambaga beratan. Diambil semuanya. Allah nikmatnya ya Allah, alhamdulillah. Bisa kau gitu. Dia menganggap dunia ini adalah apa namanya? satu gangguan. Satu gangguan. Waduh. Kalau udah gini, hatinya penuh dengan cinta kepada Allah. Karena begini, hubbullah wa hubbud dunya la yastami'ani fi galbin wahid kama la yastami'ul ma'u wa naru fi ina'in wahid. Hubbullah wa hubbud dunya, la yastami'an gak mungkin akan berkumpul di dalam satu hati. Kama layastami ulma uwanar sebagaimana tidak bisa berkumpulnya api dan air fi inain wahid di satu tempat nggak ada. Karena itu kalau kalau minta dunia begini, Allahumma cakali ja dunia fi aidina la fi gulubina. Ya Allah jadikan dunia itu di tangan kami, jangan di hati kami. Kenapa kalau di tangan diterima dikeluarkan gampang tapi kalau di hati uh iman eh, disayang sayang kalau perlu lebih murah hilang ruhnya daripada hilang dunianya keluar ruhnya daripada keluar dunia dunianya bahaya itu kalau kita begitu yang kedua ada orang itu tawakal tawakalan tidak tawakal asli berarti tawakalnya hanya Pengakuan kenapa dia tidak mengeluarkan cinta dunia dari hatinya, buktinya apa? Tandanya apa kalau datang dunia seneng, tapi kalau sudah mundur dunianya atau kehilangan dunianya, sumpuknya saya mati. Kadang-kadang sampai hilang akalnya stres, karena itu ukuran dia begitu itulah ukuran tawakalnya dia semakin dia cinta dunia semakin dia tadi itu sumpah kalau kehilangan dunia semakin dia sedih kehilangan dunia sampai kalau perlu stres hilang akalnya berarti dunianya lebih berharga daripada akal akalnya ya Allah. hati-hati nah, ya. Hmm. Orang yang jadi yang hebat itu kalau jadi Abdullah. Tapi kalau sudah abad selain Allah jadi hina. Kalau kamu jadi Abdullah jadi mulia kamu. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala hamba-hambanya. Biasanya dalam Al-Quran itu Abdun itu kalau untuk kemuliaan dijamakan dengan ibad wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna al ardi awnan wa ibadullah 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 karena itu Allah menyebutkan Nabi Muhammad dengan abad subhanallah di asra bi abdihi fa awha ila <manyolah> abdihi ma awha Kenapa? Kemuliaan jadi hamba Allah itu kemuliaan. Kalau jadi hamba manusia, hamba jabatan, hamba syahwat, hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham, itu jadi hina. Karena itu Nabi menyatakan, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa syahwat. Celaka, 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 hina, 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 hina kalau jadi Abdullah enggak tambah mulia lah tambah mulia Hah? Enggak usah bingung. Inti kalau jadi Abdullah, enggak usah bingung. Itu semakin dihargai oleh seluruh makhluk. Seluruh makhluk akan muliakan kamu. Inti hidup di langit mulia, hidup di bumi mulia di kubur mulia, di mahsyar mulia, di akhirat mulia. Tapi kalau jadi abdudun, abdud dinar, abdul dirham, abdul riasa, abdul nas, abad abad abad, abdul marah, udah. Kamu berarti akan hina nantinya. Lah di dunia kamu mulia, apalagi di barzah sampai di akhirat. Nah, karena itu bersifatlah itosif bisifati bisifati ibadir rahman. Faham Jadi alamat itu untuk membedakan mana yang sodik dan mana yang kah? Khadib. Contoh lagi dalam Al Quran. Muhammadur Rasulullah Walladina ma'ahu Orang yang bersama Nabi Muhammad Ini para sahabat Dan juga orang mengaku yang bersama Nabi Muhammad. Nanti di hari kiamat inti kepingin bersama Nabi Muhammad enggak? Pingin kan? Apa sifatnya? Ashidah, gilat, keras, alal kufar, terhadap orang kafir. Ruhama rahmat kalwalid biwaladi. Seperti ayah kepada anaknya, rahmat kasih sayang. Bainahum antara mereka umat Muhammad. Bukan membubarkan pengajian tapi menjaga gereja. Dalilnya rahmatan lil alamin. loh baca itu. Wallah mau itu. Wallah mau asyidah alal kufar ruhama. Baik, bainahu Sangar kabar muslim senyum sama orang kafir. Dalilnya rahmatan lil alamin. Terus lil alamin berarti kufar sama muslimin gilat gitu asyidda alal kufar rohama baik binahum tarahum rukaan sujada kamu melihat mereka banyak rukuk banyak sujud bukan banyak komentar bukan banyak panggung bukan banyak penampilan yang menanti bersama Nabi Muhammad itu banyak rukuk, banyak sujud, banyak ibadah kepada Allah. Hati-hati, hati-hati. Kadang-kadang mengadakan acara enggak pasti sholat. Hati-hati. taruhum ruka rukaan sujudah. Tujuannya apa sujudah Bukan riak, bukan ingin disotik, kemudian masukkan ke TV. Di berjama ah, di ini berjamaah di masjid ini, berjamaah itu untuk kampanye. Bukan yabtahuna fadlam minallahi warib mereka berharap pahala dari Allah dan ridha Allah nanti di hari kiamat beda wajahnya simahum fi wujuhihim min athari sujud akan nampak tanda-tanda di wajah mereka daripada bekas sujud apa bukan ireng di sini bukan apa si mau wujud nur akan nampak cahaya ada di wajahnya karena bekas sujudnya kepada Allah Subhanahu wa nah, itu yang bersama nabi itu yang bersama nabi nah, sholat salat Allah masuk surga bersama nabi sapa sing gelem wekong itu aladin ma'ahu karena itu orang yang ngaku banyak tapi bedakan semuanya dengan alamat dengan alamat itu yuhfarrad baina as-sadiqi wal kadhab paham ya Allahu a'lam silakan